dari tadi dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI 16 km. Tahap 2 kita akan mulai di bulan Januari tahun depan. Itu 8,3 km ya, tadi menuju ke Kampung Bandan. Tapi yang sekarang akan kita kerjakan menuju ke kota dulu. Sambil menunggu kepastian deponya itu akan ada. Totalnya yang datang dari bantuan pemerintah Jepang atau pinjaman pemerintah Jepang itu sebesar 22,5 triliun rupiah. Loan agreement-nya kemarin ditandatangani pada 24 Oktober kemarin. Untuk tahap 2 ya, Pak? Untuk tahap 2. Penugas MRT sampai hari ini di bulan awal November itu sudah 97% secara keseluruhan progres fisiknya. Sisa-sisa pekerjaan yang masih kita kerjakan itu berbagai arsitektur, pekerjaan arsitektur, finishing di dalam stasiun, pintu-pintu masuk atau entrances yang ada di stasiun, terutama di elevated, instalasi mekanikal, electrical, dan juga yang paling besar itu adalah komponen testing dari sistem perkeretaapian kita dan juga kereta api kita. Target untuk mulai beroperasi kepada publik itu di Maret 2019. Dari Bundaran HI sampai di Lebak Bulus sepanjang 16 km. Proyek ini telah selesai 97%, jadi kurang hanya 3%, dan kita harapkan nantinya di Maret 2019 sudah mulai operasional. Ini adalah uji coba terus. Dan ya, saat tadi kita naik dengan kecepatan 60 km per jam, suaranya dapat dikatakan tidak ada bisingnya, tidak terdengar, dan ya, kreditnya menurut saya sangat bagus sekali.